Wah, itu dia. Baik, itu dia. Swap tuh, swap. Jadi, manis juga eh. Kita jadi kita tengok eh di mana bingkisan yang telah pun kita lihat tadi, dan begitu juga sementara nanti kita akan bawakan sekali lagi ya perkembangan lintas langsung di lokasi dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur sebenarnya dengan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-82 bersama dengan Redwin. Nampaknya kita dah mendengar isyarat sudah pun bersedia di sana. Sekali lagi kita bersama dengan Redwin di sana. Silakan. Baik, terima kasih Double H, Hani dan juga Hezri di Studio 2 Angkasa Puri. ATM Perkasa Kedaulatan Terpelihara. Itu tema sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang dilakukan ataupun disambut sepanjang 5 tahun 2013 hingga 2017. Sebenarnya tadi baru saja berlangsungnya penerimaan pingat PPS ataupun pingat perkhidmatan setia dan juga anugerah-anugerah yang disampaikan, dan sekarang ini adalah ucapan yang berbahagia Panglima Angkatan Tentera PAT. Baik, untuk mengetahui lebih lanjutlah berkenaan dengan pengisian sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-82 di Kem Sungai Besi ini, bersama dengan saya ketika ini adalah Lieutenant Colonel Mat Yusof bin Sabri, iaitu Pegawai Staf 1 Istiadat Markas Angkatan Tentera Malaysia. Baik, Tuan, terima kasih Tuan kerana bersama kami. Selamat pagi Malaysia. Baik, melihat kepada pengisian yang diadakan saban tahun, dan tahun ini saja saya rasa mungkin ada sesuatu yang ingin diangkat dan seterusnya pengisian yang mungkin berlainan daripada tahun-tahun yang lepas, Tuan. Terima kasih SPM. Pada tahun ini kita menyambut Hari ATM ke-82 dengan tema ATM Perkasa. ATM Perkasa Kekalan Terpelihara. Tema ini telah dipilih daripada tahun 2013 sehinggalah ke tahun 2017. Jadi kita masih lagi mengekal tema yang sama supaya tema itu dapat kita terjemahkan di dalam pelaksanaan kita sehariannya. Tema ini adalah menggambarkan supaya setiap anggota perlu mempamerkan satu kemampuan dan kebolehan yang tinggi, supaya matlamatnya nanti adalah supaya kita boleh memelihara negara kita yang tercinta ini. Itu tema pada tahun ini. Jadi pada tahun ini kita laksanakan perbaisan pagi ini di dataran Panglima Tentera Kem Perdana Sungai Besi, melibatkan seramai 33 pegawai, 610 anggota. Terdiri daripada 4 kontijen, 2 kontijen daripada Tentera Darat, iaitu mengiringi 7 panji-panji, melibatkan 7 kor, dan masing-masing 4 panji-panji dari kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan difahamkan juga bahawa pada tahun ini sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-82 dikelolakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, di mana setiap tahun mereka akan berselang-seli untuk menganjurkan. Dan mungkin daripada pihak Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri, adakah penganjurannya sedikit berbeza ataupun lebih kurang sama seperti tahun sebelumnya? Penganjuran bagi hari perbaikan Hari ATM ini kita gelirkan antara 3 perkhidmatan: darat, laut, udara. Walaupun bagi Tentera Darat selalu lazimnya banyak menumpukan kepada penugasan di peringkat federal. Yeah. Jadi kita gelirkan juga kepada Tentera Laut dan juga Tentera Udara untuk melaksanakan perbaikan di peringkat ATM. Jadi pada tahun ini kita apabila Tentera Laut sebagai penganjur, kita banyak jawatankuasa dan tugas adalah dipilih daripada Tentera Laut. Termasuklah ketua perbaisan dalam perbaisan ini sendiri adalah daripada tentera. Walaupun daripada segi kanan, tentera lebih kanan daripada perkhidmatan laut dan juga udara. Dan saban tahun juga dalam upacara sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ini, ada juga disampaikan pingat-pingat seperti pingat perkhidmatan setia PPS dan juga anugerah-anugerah dalam setiap kategori. Mungkin Tuan boleh ringkaskanlah berapa jumlah pingat yang disampaikan dan anugerah dan kategori yang disampaikan oleh semua penerima hari ini. Pada pagi ini, antara pengisian yang diadakan adalah penyampaian pingat perkhidmatan setia. Peringat ini adalah pingat yang anugerahkan kepada anggota yang berkhidmat setia melebihi 15 tahun. Jadi kita pilih tiap-tiap perkhidmatan, iaitu darat seramai 4 penerima, tentera laut 3 penerima dan tentera udara 3 penerima. Begitu juga kita tidak lupakan kepada warga ataupun kaki tangan awam yang berkhidmat dalam pasukan-pasukan ataupun perkhidmatan di dalam angkatan tentera. Jadi pada pagi ini juga kita ada penyampaian
sijil kepujian kepada warga awam yang bertugas di dalam ATM. Iaitu begitu juga empat daripada kegiatan awam yang berkhidmat di tentera darat dan masing-masing tiga daripada tentera laut dan juga tentera udara. Di acara ini juga diadakan penyampaian anugerah kesiapsagaan ATM, iaitu melibatkan pemenang-pemenang daripada ketiga-tiga perkhidmatan iaitu darat, laut dan udara. Bagi tentera dimenangi oleh markas 3 division yang berpengkalan di Camp Terendak, manakala tentera laut daripada Skuadron 502 KD Raja Wali berpengkalan di TUDM Lumut, dan bagi tentera udara dimenangi oleh pengkalan udara Gong Kedap yang di Terengganu yang telah berjaya untuk memenangi anugerah kesiapsaga ATM. Baik, Tuan, satu lagi mungkin yang tertanya-tanyalah secara umumnya, kenapa sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ini tidak dianjurkan ataupun terbuka untuk masyarakat luar datang bersama-sama menyaksikan sambutannya? Okey, antara sebab kenapa kita tumpukan perbarisan ini di dataran Panglima Tentera Sungai Besi adalah dua aspek, iaitu yang pertama, kita laksanakan juga perbaisan di peringkat di luar, iaitu contohnya di Dataran Merdeka apabila acara itu dilaksanakan di peringkat persekutuan. Contohnya perbaisan mengarak panji-panji Seri Paduka Bandar Tan Agong sempena dengan Keputeraan Seri Paduka Bandar Tan Agong, dan juga perbaisan melibatkan sambutan Hari Pahlawan. Acara ini kita laksanakan di Dataran Merdeka. Bagi acara di peringkat ATM, kita laksanakan sama ada di mana-mana kemudahan dalam kem ATM. Jadi kita dapati bahawa dataran ini adalah satu dataran yang yang mempunyai kemudahan yang begitu selesa dan juga state of art. Jadi kita setiap tahun kita laksanakan perbaikan di dataran Panglima Tentera. Tapi kita juga membuka kepada rakyat jata pun yang mana berkesempatan untuk hadir. Jadi pada pagi ini saja kita lihat bahawa seramai 2,000 penonton dan juga anggota yang hadir pada perbaisan ini yang melibatkan pegawai-pegawai kanan tertinggi daripada ATM. Kita jemput juga mantan-mantan Panglima Angkatan Tentera, mantan Panglima Perkhidmatan. Begitu juga kita jemput penerima SP PGB turut hadir selain pada penasihat ketenteraan asing yang bertugas di negara ini. Terima kasih Tuan atas penjelasan tersebut. Mungkin secara ringkas dan padatlah ucapan kepada tentera-tentera yang menyaksikan kita ini ataupun mereka yang berjuang untuk negara, secara ringkas sempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-82. Secara ringkasnya, saya secara peribadi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada warga anggota tentera yang telah bersara dan telah berkhidmat dengan jayanya kepada ATM. Ucapkan terima kasih berbanyak bagi pihak diri saya dan juga kepada seluruh warga anggota ATM yang sedang berkhidmat. Dan begitu juga kepada anggota tentera yang berkhidmat, kita cuba selami apa kita punya tema supaya kita dapat menentukan kita mencapai satu tahap perkhidmatan yang begitu cemerlang supaya kita dapat menterjemahkan dengan macam mana kita boleh mempertahankan negara. Itu sahaja. Baik Tuan, terima kasih kerana bersama kami di Smart Pagi Malaysia. Demikian tadi Lieutenant Colonel Mat Yusof bin Sabri, Pegawai Staf 1 Istiadat Markas ATM Angkatan Tentera Malaysia. Kita harapkan dengan penganjuran sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia dan tahun ini kali ke-82 terus dapat membakar semangat pejuang-pejuang negara kita dalam melindungi dan juga menjaga kedaulatan negara. Dan walaupun keadaan cuaca agak kurang memuaskan dan jerebu, tapi semangat yang ditonjolkan oleh mereka terus dapat disaksikan, khususnya bagi mereka yang berada di kem perdana Sungai Besi ini. Baik, kita kembali bersama Double H, Hezri dan juga Hani di studio, kembali ke Angkasa Puri.